Halo sahabat, kita ketemu lagi di channel tutorial cepat. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada Anda semua bagaimana cara menyambung video klip secara real time atau langsung ya, dari satu video ke video yang lainnya. Di sini saya buka kembali dari Virtual DJ, tetapi kali ini layoutnya agak berbeda karena kita akan bermain di video. Untuk layout ini sendiri, sahabat bisa cari ya langsung dari aplikasi Virtual DJ-nya, bisa melalui setting, dan di sini kita bisa lihat di extension. Nah, bisa pilih deh di sini mana yang pas seleranya ya, mana yang pas untuk supaya kita bisa kerja dengan video ini. Semua extension yang di sini ini bisa video, tetapi tergantung kitanya mana yang enak. Oke, dalam hal ini saya pilih yang ini ya, yang sekarang dilihat sama-sama ini. Oke, kita langsung ke aplikasi video dari Virtual DJ. Kita langsung ambil video di sini ya, video di sini, lalu akan terbuka seperti ini. Dan ini saya sudah memberikan di deck 1 satu video musik, dan di deck 2 juga ada satu video musik. Sekarang kita lihat dulu, sebelum kita melakukan mixing, kita lihat dulu di sini tombol-tombol yang digunakan. Seperti halnya di sini ada tombol play, synchronous, dan cue ya, ini nanti akan dipakai semuanya. Terus juga ada tombol ini nih, ini yang penting banget nih. Di sini ada video transisi yang disiapkan begitu banyak oleh Virtual DJ. Di sini kita bisa pakai sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tentunya cocok dengan transisi dari satu video ke video yang berikutnya. Oke, kita coba video transisinya. Nah, di sini ada cube, kita bisa lihat cube kayak apa ya, lumayan juga bagus, 3D juga ya. Terus juga ada grid. Nah, grid ini kayaknya recommended nih ya. Lalu kalau kita langsung mix ke tengah-tengah, dia akan muncul video yang akan kita mix nanti. Ini di videonya sekarang kan ini nih. Nah, oke. Satu lagi ya, saya coba ya. Ini ada apa lagi nih? Satellite boom. Ini juga bagus, satellite boom. Jadi sesuai dengan video berikutnya muncul sesuai dengan beatnya ya. Kayak ngeboom gitu ya, maju mundur ya, maju mundur, tapi bagus juga nih karena sesuai dengan beat ya. Oke, untuk yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri ya, tuh kan banyak banget ya. Oke, terus di sebelahnya nih ada namanya video effect. Kita ambil yang transform aja ya, jangan yang lainnya ya. Transform ini juga di video Virtual DJ ini tidak semuanya berfungsi dengan baik ya. Kita coba salah satu boom auto. Nah, ini lumayan juga karena kalau kita main lagu disco ini cocok juga nih kayaknya. Oke, kita coba yang lain lagi, ada negatif. Oke, negatif ya. Terus apalagi spektral, tuh kayak spektrum jadinya. Satu lagi kita coba shake. Kayak gempa bumi ya. Yeah. Itu tadi master video effect ya. Master video effect kita udah coba. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Kita coba mulai untuk menyambung atau memixing dari video satu ke video berikutnya. Terus oh iya, satu lagi ya. Di sini ada spektrum yang begitu besar yang kita bisa begitu lihat ya di sini ya. Tolong diperhatikan juga di sini untuk deck 1 spektrumnya warnanya biru ya. Kita perhatikan dia yang bergerak adalah spektrum biru. Nah, kalau yang di deck 2 kita perhatikan di sini spektrumnya berwarna merah ya. Jadi kalau nanti kita memixing ini, kita harus spektrum biru tadi harus sesuai ya, harus pas di garis ininya nih. Di garis yang nada tingginya. Ketukan pertamanya. Contoh seperti gini nih, contohnya nih. Naikin dulu deh ya. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak sama ininya, kita ke synchronous. Nah, sama nih. Nah, ini berarti kalau udah sama begini, ini berarti dia udah pas nih beatnya nih, pas. Nanti kalau nggak sama lagi, pencet aja sinkron lagi. Nah, dia akan kembali lagi otomatis menyamain beat ya, yang sama udah pas. Jadi antara satu yang dua nih dia udah pas banget di sini. Oke, sekarang kita coba untuk memixing ya.
Coba mixing, kita ambil ke beat terakhir aja nih. Nih. Coba agak gedein nih suaranya. Ini masih yang video clip pertama ya. Nah, ini kita hampir masuk ke bar yang ini. 2, 3, 4. Nah, sama kan? Kita keluarin. Nah, sedikit demi sedikit dia keluar video yang berikutnya secara satellite boom, satellite boom maksud saya. Nah, kayak gitu. Asik kan? Begitu juga ke lagu berikutnya ya. Sama seperti gini. Jadi caranya sangat mudah sekali, sangat simple sekali. Dan ini tidak menggunakan video editing ya. Ini menggunakan aplikasi secara real time, secara langsung. Jadi bagus juga untuk para DJ-DJ atau Anda yang suka dengan DJ. Ya pokoknya siapa aja deh yang suka dengan mixing-mixing, mixing video. Wah, ini kayaknya cocok banget nih. Dan satu lagi saya terangkan di sini bahwa yang ada di tengah ini itu ada tiga kan, tiga gambar kan ya. Yang ini, yang sebelah kiri, deck kiri, yang sebelah kanan, deck kanan. Yang tengah ini merupakan monitor buat main videonya ya, main videonya. Dan yang besar ini itu merupakan apa? Transferan dari yang ini nih, yang buat yang main video ya. Jadi ini gunanya nanti untuk di layar besar, misalnya di layar TV atau layar proyektor. Nah, ini ntar yang muncul. Dan untuk kitanya, kontrol kitanya ada, kita bisa ngeliat di sini nih, di tiga gambar ini gitu. Jadi yang gambar besar ini ntar akan lihat oleh penonton ataupun pengunjung yang ada di tempat pesta. Nah, gitu deh jadinya. Kalau nanti kurang jelas bisa tulis di deskripsi, nanya-nanya boleh saya jawab sebisa saya ya. Oke. Demikian sahabat, kurang lebih gimana caranya untuk kita mixing sebuah video klip dari satu ke video klip yang lainnya secara real time dan langsung tanpa editing video. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share channel ini. Oke, terima kasih.